iRadio UUM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di iradio.uum.edu.my dan pastinya bersama dengan Fatin dan juga Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan pada Fakulti Sains Sosial Kegunaan Universiti Malaysia. Dan kita bawakan tajuk yang lain untuk hari ini. Tapi sebelum tu, perkenalkan tetamu Fatin pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi untuk minggu ini. Ya, alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin ada yang lepas untuk mendengarkan segmen kita pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan puasa, maksud puasa dan bila difardukan. Ya. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikitlah berkenaan topik kita pada minggu yang lepas. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini kita dapat sambung lagi apa kita nak panggil ni? Program ya. Program kita ni radio dalam tajuk yang sama, tajuk puasa. Cuma tuan-tuan dan puan, minggu lepas kita berbincang tentang puasa ni sebagai pengenalan lah. Jadi kita kenal apa itu puasa. Jadi yang kita bincang puasa itu iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bukan tak makan, tak minum saja. Banyak lagi perkara. Jadi tahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu puasa orang Islam. Dia berbeza dengan puasa orang lain yang ada yang puasa susu, ada yang puasa daging, ada yang puasa udang. Puasa pula tu waktu malam saja nak tidur misalnya. Jadi Islam dah. Islam tu sepanjang sepanjang hari. Itu boleh nama puasa betul-betul. Tak makan, makan kita tak makan. Kemudian kita juga sebutkan tentang bilakah puasa itu difardukan. Jadi dalam segi sejarah kita tahu puasa mula difardukan pada tahun yang kedua hijrah. Apa maksud tahun yang kedua hijrah? Tahun yang kedua selepas Nabi hijrah ke Madinah. Selepas dua tahun Nabi kita berada di Madinah, barulah diturunkan perintah berpuasa. Itu maknanya kita tahu masanya. Maksudnya sebelum itu tidak ada perintah berpuasa yang wajib. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa juga. Tak berpuasa. Puasa tapi puasa yang lainlah, puasa yang dia saja yang tahu. Wajib tak wajiblah puasa sunat tapi dia puasa tak tinggal juga. Kemudian makna puasa ni macam-macamlah. Zaman dulu ada yang kata puasa tu puasa tak bercakap saja. Ada yang puasa tu puasa tak makan makanan-makanan tertentu saja. Jadi Islam ni tidak. Islam ni puasa bulan tertentu. Iaitu bulan Ramadan. Bagi orang Melayu ni bulan Ramadan dia panggil bulan puasa. Jadi kita puasa sepanjang-panjang bulan puasa di waktu siang saja. Waktu malam kita tidak boleh berpuasa. Jadi kita kena puasa waktu siang saja. Itu dia antara perkara-perkara yang kita bincang tentang keperluan puasa. Masa-masa sama kita bincang juga puasa orang dulu-dulu ataupun sejarah puasa lah kita katakan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun dia puasa juga sebelum itu. Tapi dia puasa berlainan caranya. Kemudian ada juga orang puasa bukan saja bulan puasa tetapi puasa sepanjang tahun pun ada. Ada orang yang dahulu dia puasa sepanjang-panjang tahun. Ada orang lain yang berpuasa macam mana pula? Dia puasa tak mau cakap saja puasa. Ada orang puasa ni puasa tidak makan sesuatu benda. Ada orang puasa tu macam kita ni puasa bulan Ramadan sahaja. Jadi Nabi-Nabi dahulu ada ibadat puasanya tapi kita tak tahu bagaimana bentuknya. Cuma yang kita tahu sekarang ni dan kita nak kena tahu pun tentang bentuk puasa syariat Nabi Muhammad SAW. Iaitu puasa dalam bulan Ramadan. Itu dia yang telah kita bincangkan Ustaz pada minggu lepas. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan tajuk kita pada hari ini. Ya, insyaAllah pagi ini kita akan bincangkan jenis-jenis puasa. Jenis puasa. Antaranya itu akan Ustaz kongsikan sebentar. Antaranya puasa sedikit. Wajib, puasa tak wajib semua dah lah. InsyaAllah. Okey, Ustaz kita berhenti dah seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Okey, insyaAllah. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio.UUM Rentasi Minda Anda. Okey.
iRadio UUM Merentasi Minda Anda. Terima kasih kerana anda masih lagi setia mendengarkan kami di iRadio UUM Merentasi Minda Anda. Semestinya berteman Kak Fatin bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi setiap hari Jumaat. Dan hari ini tajuknya berkenaan dengan jenis-jenis puasa, dan masih lagi kita dalam topik yang ke-8. Dan semestinya tetamu Fatin Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad berkongsi dengan kita tentang tajuk hari ini. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan antara jenis-jenis puasa ni. Silakan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar sekalian, bila disebut puasa, kita semua tahulah puasa. Mm-hmm. Puasa apa ya? Bulan Ramadan wajib. Lain bulan Ramadan sunat. Mm-hmm. Itu dapat dua lah. Mm-hmm. Satu puasa wajib, satu puasa sunat. Cuma kita nak tambah lagi lah. Mm-hmm. Jadi puasa wajib tu bukan puasa Ramadan saja. Ada lagi. Mm-hmm. Apa dia? Mm-hmm. Puasa Ramadan tak payah bincang sebab kita dah tahu lah. Satu lagi puasa wajib ialah puasa kafarah. Mm-hmm. Apa tu? Kafarah ni ataupun kifarat. Mm-hmm. Disebut dalam bahasa biasa kita kifarat lah. Tapi dalam bahasa Arab asalnya kafarah. Mm-hmm. Kafarah tu sebagai satu denda. Mm-hmm. Jadi puasa kepada orang yang bersetubuh dalam bulan Ramadan. Mm, waktu siang. Waktu siang. Jadi kalau orang dia berpuasa dan dia bersetubuh, maka pada masa itu dia kena qada puasa tu dia. Satu hari itu. Mm-hmm. Tapi dia kena kafarah pula 2 bulan. Mm. 2 bulan tu mesti berturut-turut. 60 hari tu berturut-turut. Kalau dia puasa-puasa-puasa dah 32 hari tertinggal sehari, start balik semula. Satu semula. Itu nama yang tak boleh berhenti lah maksudnya. Tak bukannya boleh. Kalau macam kita ni perempuan, saya kan bercuti puasa wajib tu minggu depan 2 hari, seminggu lagi 2 hari. Tapi ni tak boleh, mesti kena straight 60 hari lah. Baik, itu dikatakan kafarah. Kafarah ni kalau dia berbuka puasa, dia melakukan bukanya ini, dia sedang berpuasa. Kalau dia dah buka puasa ataupun dia memang tak puasa itu, tak kenalah. Dengan kafarah ni sebab dia sedang berpuasa. Yang kedua puasa wajib ni ialah puasa nazar. Kita dah bernazar atau berniat kita dah sesuatu. Niat. Setelah dah dapat niat dapat kita tu. Maka pada masa tu wajiblah dia tunaikan. Okey, jadi nazar ni dalam masyarakat Melayu masih celaru lagi tau. Maksudnya tak dapat penerangan yang jelas lah. Dia ingat, katalah satu orang tu dia tengok nanti dia, kalau anak aku pai apa tadi aku nak kenuri ni. Pai dapat rasa, dia pun kenuri lah. Jadi dia tu dia ingat dia nazar. Sebenarnya belum. Apa yang sebenarnya Ustaz yang dimaksudkan nazar tu ni? Dia kena sebut wallahi. Wallahi Allah, kalau anak aku lulus SPM dapat 10A, aku akan puasa 1 hari. Aku akan puasa 3 hari. Itu bila kata wallahi tu baru jadi nazar, sebab berjanji dengan Allah Ta'ala, demi Allah aku Allah akan buat. Itu baru nazar. Dekat menu-menu aku nak puasa ni, bukan nazar lagi. Ramai tu. Ustaz macam tu. Maksudnya ramai. Macam berniat itu bila dah terlaksana termakbul dan dia melaksanakan nazar dia tu. So itu belum dikira. Belum dikira lagi. Dia tak tunai pun dia tak berdosa. Tak berdosa sebab tak wajib. Sebab tak wajib tu sebab syarat-syarat yang kata nazar tu tak sampai lagi. Jadi dia kena wawahi lah. Jadi yang memanglah masyarakat Melayu di Malaysia ni, dari ujung negeri sana sampai ujung negeri ni memang macam tu lah. Macam tu lah ya. Semua faham macam tu. Tapi orang yang belajar dia tahulah nazar tu mesti sebut nama Allah. Iaitu wallahi. Lepas tu sebut apa yang nak buat. Wallahi aku akan puasa 3 hari. Wallahi aku akan buat apa-apa lagi. Itulah. Itu antara syarat bernazar. Ustaz? Syarat bernazar. Syarat dia kena sebut wallahi. Baru jadi nazar. Kau tak sebut wallahi, itu nazar Melayu ya. Bukan nazar hukum lagi. Islam tak lagi. Jadi kalau orang yang bernazar macam itu, maka kau dia kata aku nak bernazar, aku nak puasa 3 hari, maka dia boleh puasa 3 hari. Sama ada berturut-turut atau berselang-selang. In case Ustaz, dia dah bernazar ni Ustaz, tapi tak melaksanakan pula, Berdosa. Akan dihitung kemudian hari. Jadi kalau dia kata aku nak puasa 3 hari, dia boleh puasa selang-selang atau boleh ataupun straight lah. Straight. Tapi kalau dia kata aku nak puasa 3 hari berturut-turut, mesti berturut-turut. Sebab dia dah kata macam itu. Jadi nazar ni mesti sebut di mulut dan niat di hati.
Kan macam kita sekarang ni di hati teringatnya atau apa pun. Itu belum sempurna lah. Baik, itu dua puasa yang dikatakan puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa kafarah dan puasa nazar. Tiga. Itu dalam puasa wajib tu ada tiga komponen lain lah. Di dalam tu. Okey Ustaz, kita menterak seketika. Selepas ni kita nak kongsikan pula, mungkin Ustaz boleh kongsikan puasa sunat ke. Ramai dah tahu ni Ustaz dah. Puasa makro dan juga puasa haram. Ni penting Ustaz, puasa haram ni untuk kita ketengahkan ni. Okey, kita menterak seketika. Kita akan balik selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, mentasi minda anda. Radio UIM Rentasi Minda Anda. Pastinya masih lagi bertemankan Fatin sehingga jam 11 pagi nanti. Dan topik kita hari ini berkenaan dengan jenis-jenis puasa, dan tetamu Fatin iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad telah pun berkongsi dengan anda berkaitan dengan puasa wajib. Okey, dan sekarang ni kita nak teruskan kepada puasa haram pula Ustaz. Mungkin ada yang sudah pun mengetahui ataupun mungkin ada yang tidak mengetahui langsung. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut, silakan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, puasa haram ni maksudnya kita berpuasa pada hari itu hukumnya haram. Tak dapat pahala, dapat dosa. Nak kejar pahala, dosa pula yang dikutip-kutipnya. Jadi Islam ni dia telah pun mengaturkan hukumnya begitu ya. Masa wajib puasa, puasa. Masa sunat puasa, kita puasa. Masa haram, jangan puasa. Masa makruh, jangan puasa. Jadi kita nak tahu sekarang ni puasa haram. Maknanya haram kita berpuasa. Bila kita haram berpuasa? Yang pertama, haram berpuasa pada hari raya. Sama ada hari raya haji ataupun hari raya puasa. Atau Aidil Adha, Aidil Fitri. Jadi pada hari itu jangan rajin. Jangan rajin puasa. Terlebih rajin pula Ustaz ya. Terlebih rajin. Orang dah buka puasa, dia kata aku nak sambung sehari lagi. Ataupun orang kira-kira ni bawah 29. Aku nak tambah ke 30. Kita bulan 30 bukan 29. Jangan. Jadi bulan ni, bulan-bulan Islam ni, kita panggil bulan Islam lah, bulan Hijrah ni. Dia 29, 30, 29, 30. Jadi kata aku nak puasa juga. Boleh puasa. Yang pertama, puasa tak sah. Yang kedua, dapat dosa, tak dapat pahala. Itu namanya puasa hari, puasa haram ni, mana puasa haram dia berdosa, dia puasa dapat dosa. Jadi yang pertama hari raya haji ataupun hari raya kurban. Kenapa hari raya ni dilarang puasa? Maksudnya kita nak meraikan, nak meraikan. Pergi pula puasa macam mana tu? Hari raya, hari raya puasa tu hari raya puasa ataupun kita hari raya Aidil Fitri. Jadi pada hari itu al-fitr, fitr tu mana berbuka. Patrasya mana buka puasa. Jadi nama hari raya tu hari buka puasa. Kena buka. Jadi tak boleh puasa. Sama juga kalau kita pergi tempat orang. Ni dipanggil masalah ya. Kita pergi tempat orang, kita baru puasa 29. Tapi pergi tempat tu orang dah raya. Kita tak cukup lagi. Jadi kita kena raya. Ikut pada ikut negeri tempat yang kita pergi ataupun lokasi yang kita berada itulah. Tapi negeri betul lah. Sebab dulu pernah berlaku di Malaysia ni tahun 70-an, 60-an dulu. Berlaku kekeliruan. Ada sebuah negeri dia dah raya dulu dah. Raya dulu. Jadi orang ikat perenggan tu. Nak makan pergi belah tu. Seberang sungai tu makan. Sebab belah sana orang kaya. Belah ni orang tak kaya lagi. Macam mana Ustaz? Masa tu belum ada sistem yang pengumuman di TV ada, atau radio. Ada. Tapi miscommunication. Bagi tak tahu lah ceritanya lah. Dia orang laut ni, orang laut. Askar laut kata ni, kami dalam, kami nampak pula ni. Anak pula kami nampak, dua lalu nampak. Begitu kat raja, raja kata nampak apa? Pos raya lah. Sebenarnya dalam Islam yang mengisytiharkan itu betul lah raja. Tapi yang ada ilmu itu ialah mufti. Jadi mufti nasihat baru raja boleh buat.
kalau mufti kata jangan buka talih raya, kita raya lah. Tapi pada masa tu agak tak tahulah, keliru sikit kot, macam mana kan. Dan yang bagi tahu pun orang besar juga, askar duduk tengah laut, dia kata kami nampak tengah laut ni. Jadi dia yang memang nampak, boleh raya esok ni. Ha, dia nampak tu dia dah jauh hawa batu dah ke tengah laut tu. Jadi istiak kata apa nama raya. Jadi dalam Malaysia, sepanjang-panjang Malaysia dari Perlis sampai ke Sabah, sebuah negeri saja yang raya. Raya dululah. Ha, dulu. Jadi walaupun dia raya, tak apalah, dia dah raja, istiak kata raya, dia raja, dia boleh raya, tak masalah. Tapi orang yang sempadan ni. Orang sempadan ni bukan semuanya ni baik, dia saja dia aku pergi sana. Sana orang kaya, aku kaya lah. Padahal kena puasa satu hari lagi tu. Tapi oleh kerana bukan lagi tu, besok dia kena ganti balik. Ganti balik sebab apa? Sebab bukan lagi hari raya. Itu dikatakan hari raya haji, hari raya puasa tak boleh berpuasa. Sebab hari raya tu, hari raya puasa namanya Aid Fitri. Kita merayakan kita buka puasa. Jadi semua orang kena buka puasa. Tak boleh berpuasa. Kalau puasa tu hukumnya haram, tak dapat pahala. Sama juga hari raya haji. Hari raya dikatakan Aidil Adha. Apa makna Adha? Korban. Korban. Hari ni kita korban nak makan, nak makan korban. Di sana orang sembelih kita makan, ni orang sembelih kita makan. Hidup kita hari ni nak makan. Orang kenduri. Jadi kalau orang buat kenduri kita tak makan, apalah pula rasanya pula tuan rumah tu. Nasi sekawah, gula sekawah, orang tak makan orang puasa. Tengok je. Tengok je, tak boleh. Malam baru boleh makan. Jadi hari raya semua orang kena makan. Tak boleh berpuasa. Tak boleh tu maknanya haram. Orang datang rumah kita, kita kalau puasa sunat pun kena buka. Ya. Kita puasa sunat misalnya, sunat apa tak nama lah, apa-apa sunat lah. Katalah sunat apa tu? Isnin Khamis lah kita. Ini hari Isnin dia puasa. Tiba-tiba orang datang rumah, tetamu datang rumah. Tetamu datang rumah, kita wajib masak. Wajib tu bukan main-main. Kita tanya anak balik bila ni? Balik petang kita makan ni. Wajib kena masak jamu tetamu. Tiba-tiba saya puasa kan ni. Tetamu makan apa lah. Jadi dia orang yang puasa, orang lain puasa. Jadi kita puasa. Oh, maksudnya Ustaz, bila ada tetamu datang dan kita time tu berpuasa, maksudnya buka, kita kena berbuka lah. Buka. So kita gantikanlah puasa tu hari ini. Haa, lain lah. Sebab ni sunat. Sama juga kenduri. Musim kenduri, tiba-tiba kita puasa. Kan? Tapi orang kenduri rehat kan? Janganlah orang puasa. Mungkin dah berlakunya puasa 6 lah. Puasa 6 aku dah kenduri. Kalau orang panggil kenduri, kita kena pergi kenduri. Tapi kalau macam kita pergi juga, tapi dalam keadaan kita berpuasa, kita just kita tak ada hari ni puasa ni macam tu. Tak boleh, tak baik. Kena buka. Kena buka. Sebab ada Ustaz, kalau kita pergi tentu mungkin hot-hot rumah terbuka ke, ada kenduri, kebetulan dia buat masa raya, ada je yang cakap macam tak boleh hari ni, saya dah start puasa ni. Maksudnya tak boleh lah Ustaz ya, macam tu dia mana, kalau dia pergi juga tak apalah. Tapi dia seloknya sampai tempat tu orang semua buka, dia buka puasa. Tapi ramai orang tak mau buka puasa sebab dia buka senang tak puasa pula ni. Tapi yang eloknya, tapi tak sampai lah mereka haram. Sampai mereka haram. Maknanya tak sunat dia puasa. Sunat dia berbuka. Dia tak sunat dia teruskan puasa. Itu namanya puasa apa tadi? Puasa haram ya. Sebab Aidil Adha hari kurban. Kita buat kurban. Apa tujuan buat kurban? Kurban dah sebelah mendatang dah masak, panggil semua orang makan. Makan semua. Jangan puasa. Besok puasa. Itu dua hari itu dikatakan hari puasa yang haram. Haramlah untuk kita berpuasa. Yeah. Kemudian satu lagi dia panggil hari tasyrik. Apa dia hari tasyrik? Hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Maknanya hari raya haji, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Jadi hari ini pun tak boleh juga. Jadi dia katakan hari tasyrik. Sebab hari ini ialah hari orang beribadat. Jadi orang yang berada di Makkah sana yang mengerjakan ibadah haji hari 11, 12, 13 ni semua berada di Mina. Mina ataupun Muna. Apa itu Mina? Tempat kita menunaikan satu ibadat yang dipanggil melontar. Jadi kita duduk di Mina 3 hari. Kita akan pergi melontar jamrah. Sekarang ni orang Malaysia sekarang ni daripada Mina tu jauh tempat penginapan.
tempat penginapan tu nama dia Muassim. Mm-hmm. Muassim tu lebih kurang 3 km. Mm-hmm. Daripada tempat nak kita melontar tadi. Jadi kita kena jalan kaki 3 km pergi, 3 km balik. Jalan kaki. Tapi dia ramai-ramai tak terasa lah, tak terasa ramai-ramai sentiasa penuh. Dalam terowong tu sentiasa penuh. Itu tahun 91 yang berlaku penolakan kematian. Kerana menolak-nolak ni. Tolak ni rebah. Orang akan langgar je. Tak dan bukan langgar pijak. Di sana kalau rebah je memang mati. Ramai tengok orang. Tawaf. Orang tak tunggu kita. Stop. Tawaf tu, tawaf pusing-pusing. Pun sama juga. Kita jatuh. Jatuh rebah je habis mati, mati matilah. Orang pijak, pijak seorang, pijak seorang. Kita mencari tak dengar dah, pijak, 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 mati habis. Sama lah. Jadi di Mina ni kalau kita puasa nak jalan 6 batu tu, 6 km tu jauh. Kan? Jadi disebabkan itulah. Sebab hari tu hari bekerja. Bekerja dalam Islam maknanya nak berjalan, nak pergi melontar. Dulu mungkin dekat sikit, sekarang bukan dekat lah. Jauh sedikit Orang bukan orang Malaysia, dia panggil orang Asia Tenggara. Malaysia, Indonesia, Thailand. Dia takkan ada tempat yang dipanggil Muassim. Zaman dulu Muassim tu bukan Mina. Tapi dah buat tu kerajaan Saudi isytiharkan Muassim ni sebahagian daripada Mina. Jadi dia kira berbalah di Mina lah juga. Menunaikan wajib haji. Jadi pada hari ini, hari 11, 12 dan 13 tu, maka ialah hari Tashrik. Kita tak boleh puasa. Kalau kita di Malaysia ni hari 11, 12, 13 ni, inilah hari orang menyembelih. Masih lagi. Mungkin tak sempat nak sembelih hari yang pertama. Kita sambung kedua. Jadi kalau sembelih hari pertama, hari kedua tu duk kenuri lagi. Jadi tiga-tiga hari tu hari kita pesta lah. Bahasa sekarang kata pesta. Kita dah ada bahasa Melayu pesta kan. Tapi dalam surat khabar tulis fiesta juga. Fiesta tu kereta Ustaz. Ikut macam hejaan barat kan. Sebenarnya bahasa Melayu dia kata pesta, pakai pesta lah, tak payahlah fiesta. Jadi hari itu kita semua bertemasya rumah-rumah semua, orang ramai datang, kita jamu makan semua kenduri kendara yang sembelih kurban. Jadi berapa yang nak puasa? Hari itu jangan puasa. Hari 14 itu, 16 juga puasa. Selepas itu bolehlah Ustaz. Jadi puasa tu dia katakan puasa haram. Itu dia telah dua pun puasa yang Ustaz kongsikan haram untuk kita berpuasa. Kita akan sambung lagi Ustaz. Sebentar saja lagi kita berhenti rehat seketika. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami hanya di iRadio OEM, rentasi minda anda. Semestinya Feed Ibadat ke udara secara langsung hanya di iRadio OUM, rentasi minda anda, setiap hari Jumaat 10 pagi hingga 11 pagi, membincangkan pelbagai topik yang menarik untuk anda. Dan hari ini tentang jenis-jenis puasa, dan kita telah pun berkongsi dengan anda puasa wajib dan juga puasa haram. Tapi belum habis lagi untuk bahagian puasa haram. Jadi kita minta kepada tetamu kita, iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, untuk kongsikan dengan lebih lanjut. Silakan Ustaz untuk puasa haram ni, sambung lagi. Ya, baik. Tadi kita dah bincang dua puasa haram. Yang pertama puasa hari raya, yang kedua puasa hari tashrik. Yang ketiga puasa yang haram ni ialah puasa hari syak. Syak tu kita tak pasti hari ni 29 hari bulan ke dah 1 hari bulan. Kan? Ataupun ni kata dah hari ni 30 hari bulan. Bukan 29, bukan 30, bukan 1, 30. 30 sebab bulan Islam ni dia start 30. 29. Jadi kalau kita 29 besok 30. Tak besok 30. Besok 1 bulan. Jadi hari tu dia katakan hari syak. Biasanya kitanya biasa apa nama sehari sebelum Ramadan lalunya berlaku. Ada orang puasa awal. Kan? Bagi kita yang tidak ada ilmu ni, kita ikut kerajaan. Kalau siang kita puasa lusa lah, kita besok lah. Tak boleh kita kata disiarkan puasa lusa, aku esok awal sikit, esok dah puasa lah. Kenapa puasa awal? Aku tahu dah esok dah ada dan satu bulan. Mana kamu tahu? Kalau kalender tu bukan ilmu, kalender panduan. Ilmu ialah kena tengok anak bulan.
Jadi hari itu batu lukis lalunya ada, sekarang ni jarang lah, zaman dulu selalunya berlaku hari Syak ni. Jadi pada hari Syak tu diharam kita puasa. Diharam. Jangan berlaku sekarang ni sebab kalian dah ambil, inisiatif lah untuk make sure puasa semua serentak, raya pun semua serentak. Jadi dia tetap macam tu, dia tetap bukan tetap macam biasa, tetap tu berdasarkan kepada kiraan juga. Kemudian yang haram puasa ni ialah puasa sunat bagi seorang isteri semasa tanpa izin suaminya. Puasa wajib, wajiblah. Puasa qada, wajiblah. Tapi puasa sunat, hari biasa ni tiba-tiba nak puasa sunat, isteri nak puasa sunat, dia kena minta izin kepada suaminya. Kalau dia tak boleh puasa. Jadi kalau suami tak izin, dia puasa juga, puasa dia tu haram. Ini ramai yang tak tahu Ustaz. Tak tahu. Ramai yang suka hati berpuasa. Tak boleh. Kalau suami tak ada, tak apa. Suami dia pergi bekerja di luar, 3 hari baru balik. Suami tak ada, aku nak puasa 3 hari. Tak apa. Kalau suami memang ada sama-sama kita di rumah atau tempat kerja, memang kita boleh untuk meminta izin lah. Kena izin. Kena minta izin, kata besok saya nak puasa. Dia kata dia benarkan bawa puasa. Kalau dia tak benarkan, memang tak boleh puasa. Kalau puasa hukumnya haram. Puasa sunat lah. Tapi kalau puasa wajib, kena puasa lah. Dan satu lagi ialah puasa orang sakit. Baik, orang sakit ni dia harus berbuka puasa. Boleh puasa, dia boleh buka, dia boleh berpuasa. Harus berbuka tu maknanya kalau dia boleh buka puasa, dia puasa lah. Kalau dia boleh puasa, dia puasa. Kalau dia dah kata nak buka, dia buka. Sebab dia telah pun dikatakan sakit. Tapi sakitnya macam mana? Sakit yang tak boleh puasa lah. Kalau sakit boleh puasa, buat buka puasa. Kan? Ini sekarang kita puasa Ramadan. Tiba-tiba sakit jari ni. Kena putih kuku, luka sikit. Oh, sakit lah ni. Tak payah puasa lah. Itu sakit tu sakit sikit sangat. Tak kena-mengena. Ini sakit yang tidak boleh berpuasa. Doktor kata kamu sakit, jangan puasa. Baik. Dan apa yang doktor kata ni ialah doktor pakar. Doktor pakar kata kalau kamu puasa juga, kamu akan memudaratkan diri. Boleh menyebabkan kematian pun. Kalau betul memudaratkan diri atau betul menyebabkan kematian, kita puasa juga, kita puasa tu haram. Kita puasa haram. Jadi sebab kita puasa haram, kalau doktor pakar lah, bukan doktor biasa ni. Doktor pakar kata tak boleh, kalau puasa juga akan jadi begini. Tak apa, aku tanggung. Tak boleh jawab, aku tanggung. Sebab memang tak boleh. Kalau kata aku tanggung, tak apa. Salah besar. Ini memang kata, tak apa tuan, saya tanggung. Tanggung apa? Tanggung risiko. Satu hal. Tanggung dosa tu. Jadi kalau doktor pakar kata tak boleh puasa, so kita ikut nasihat dia lah. Kita kena ikut. Janganlah kita pula ni mandai pergi puasa pula. Esok, lepas dah kita baik, kita sambunglah balik. Ataupun gantilah puasa-puasa yang tinggal tu. Itu cara dia. Jangan kita memaksa diri. Walaupun kita tengah sakit ni. Tapi ni kena dengar nasihat doktor pakar. Pakar bidang itu. Kalau dia sakit perut, pergi jumpa doktor gigi, tak boleh. Dia bukan pakar, bukan bidang. Baik, ini berlaku, kadang-kadang berlaku lah. Kadang-kadang di pengalaman kita lah di Mekah ya. Di Mekah kadang-kadang orang pergi berpuasa bulan Ramadan tanah sakit. Bila sakit, orang suruh buka puasa, sayang tanah buka ni, puasa di tanah suci ni. Jadi kalau sakit dia sayang nak buka, kalau dia mati situ kena sakit tu, dianggap dia membunuh diri. Dianggap membunuh diri. Sebab doktor pakar kata kalau kamu berpuasa juga, sakit kamu ni akan sirih dan membuat mati. Tak apa, saya redha mati. Tak boleh sebut redha mati. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada ruang untuk selamat. Kalau kita ikut nasihat doktor, ada peluang lah. Ada peluang untuk kita selamat. Ada peluang selamat. Tapi bila kita tak ikut, kita pun puasa. Dengan sebab kita puasa tu, sakit bertambah tenat. Dan terus mati. Itu dianggap membunuh diri. Membunuh dirilah. Ya. Jadi kita tak nak lah ada
apa kedegilan. Ah, kedegilan. Kalau nak buat kebajikan sikit tu sampai kita sanggup melakukan satu benda tu yang boleh menyebabkan kita menanggung risiko yang besar. Ini diberi kelonggaran lah kepada mereka yang sakit, yang tidak berdaya lagi dah untuk berpuasa. Macam orang musafir tak apa, musafir tak apa, saya tahan tak apa, saya boleh. Apa lagi. Tapi kalau sakit yang boleh membawa maut, doktor kata ni kalau puasa juga akan bawa maut. Jadi kena ikut nasihat doktor. Kalau kita buat juga, puasa juga, kita dianggap sebagai bunuh diri. Puasa kita tak dapat pahala, perbuatan kita tu berdosa. Berdosa. Ha, di mana-mana macam ni, jaranglah orang bincang kan. Ha, tapi dah kita ada ruang nak bincang, lagipun dalam modul kita sebut, kena jelas lah. Nanti kita baca modul kadang-kadang kurang jelas. Kan kita berjelaskan. Bawa dengan misal-misalnya semua kali. Ha, jadi itulah dia di antara perkara-perkara yang kita bincang pada hari ini. Tentang puasa haram dan puasa. Puasa wajib. Wajib. Itu dia. Okey, apapun terima kasih pada Ustaz Yusof kerana sudah hadir ke konti kita pada hari ini. Ya, InsyaAllah segmen kita ni akan memberikan maklumat yang terperinci berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah pada minggu depan kalau ada lagi kita kongsikan topik yang lain Ustaz. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk pengetahuan pendengar semua, topik ini masih lagi dalam topik yang ke-8 untuk modul ABSB 3103. Okey Ustaz, insyaAllah jumpa lagi pada minggu depan. Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana kerana selepas ini banyak segmen yang menarik menanti anda di iRadio OUM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.